Ya kalau aku sih nggak mau mengomentari masalah internal rumah tangga antara Ami dan juga Mister siapa? Wong itu ya. Nah, ya kalau aku kan mengomentari masalah tentang ya hati nurani lo sebagai seorang perempuan di mana gitu kan. Gimana kan lu perempuan juga dan lu juga bakal akan juga memiliki seorang anak, ya kan? Ya nama dan gue kan sebagai seorang ibu juga kan yang pernah melahirkan, pernah menyusui anak, mendidik anak. Ya namanya ibu kandung ya beda lah. Namanya ibu kandung kita yang mahiri, kita yang hamil, kita yang melahirkan, kita yang nyusuin, kita yang ngedidik dan itu adalah darah daging sendiri. Beda dengan orang lain gitu loh. Beda dengan orang lain yang memang nggak bisa disamakan. Kalau memang mau disayang ya sayang, tapi jangan direbut, gitu kan? Kalau kalau aku kan berkomentar sebagai ya seorang perempuan lah, seorang ibu gitu kan, ngelihat anaknya yang masih hitungan bulan, umurnya hitungan bulan yang masih harus membutuhkan ASI seorang ibu kandung tiba-tiba direbut seperti itu, ya siapa sih yang nggak geram gitu kan? Semua ibu pasti juga pasti geram ngelihatnya gitu kan? Ya saya pun seperti itu. Kasarnya lo kalau mau lakinya ya udah lo ambil tuh lakinya gitu kan. Jangan bawa-bawa anak-anaknya. Kecuali anak yang memang udah usia umur apa namanya umur yang memang udah pantas untuk bisa memilih. Kan semua itu kan ada aturannya. Pengadilan yang memutuskan ya kan. Ada usia-usia anak yang memang dia bisa. Oh, nih anak udah dewasa udah bisa memilih pilihnya mau ikut siapa, bapak kah atau ikut ibu kah. Nah, intinya semuanya tuh ada sisi hukumnya lah, nggak bisa main hukum rimba aja, maksudnya sembarangan aja nggak bisa. Itu dia sebuah hubungan rumah tangga itu tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Nah, apinya ini berasal dari mana gitu kan? Makanya seperti yang dibilang Ibu Eminya tuh kadang suka emosian lah apa segala macam. Ya bayangin Mbak, namanya seorang ibu punya anak empat, anaknya tuh dengan rentan usia apa jarak usia yang nggak panjang ya maksudnya di pendek-pendek itu kan? Usia-usia anaknya dari anak yang pertama sampai anak yang keempat itu kan jaraknya sedikit-sedikit, jarak tahunnya sedikit-sedikit. Lah saya punya satu anak aja waktu hamil, waktu melahirkan, terus waktu anak itu masih bayi yang saya tuh tidurnya kurang, begadang itu sempat ngalamin baby blues apalagi ini yang anaknya empat dengan jarak yang pendek gitu, jarak tahun anak-anak itu yang pendek. Nah, ngebayangin aja ngerawat empat anak itu seperti apa gitu kan. Nah, terus diganggu dengan kehadiran pihak ketiga. Udah merusak hubungan rumah tangga orang, ngerusak, ngerebut ya semuanya lah, kesannya apapun, semuanya mau direbut lah. Suaminya lah, hartanya lah, anaknya lah, itu kan ya, ya bener lah kalau dijulukin seorang pelakor. Karena kan yang namanya pelapor itu merebut laki orang. Dan ini statusnya memang masih laki orang. Beda kalau udah cerai ya. Statusnya masih suami orang. Masih bapaknya anak-anak orang gitu kan. Nah, beda lagi kalau udah cerai. Makanya kan itulah di Indonesia ada sebutannya pelakor, perebut laki orang. Karena masih statusnya masih laki orang. Beda kalau memang iya, beda kalau bukan udah statusnya udah single, udah duda, nah itu udah lain lagi.
Gitu. Makanya jangan salahkan netizen Indonesia kalau ngatain wanita pelapor. Karena kan memang masih apa namanya masih status suami orang. Dan ya kalau bisa ya punya hati nurani lah, gitu kan. Gitu. Kita nggak bisa pungkiri lah, banyak laki-laki yang pasti juga punya punya simpanan-simpanan. Tapi kan rata-rata yang kalau laki-laki punya simpanan tuh ya masih banyak lah simpanan-simpanannya yang tahu diri gitu loh. Dasarnya lu adem-adem ayam aja, yang penting lu transferan lancar tanpa mengganggu rumah tangganya, tanpa mengganggu anak-anaknya, tanpa mengganggu yang lainnya gitu kan. Jadi urusan mau urusan ke istri sahnya atau ke simpanannya tuh ya udah nggak usah diganggu-ganggu gitu kan. Masih banyak kok simpanan-simpanan tuh yang model-modelannya tuh tahu diri lah, bahasanya tahu diri lah. Ya iyalah, semua ibu juga pasti seperti itu. Anaknya itu masih anak yang kecil-kecil yang butuh perhatian. Dan ya sama lah kayak kayak saya, anak saya tuh masih belum usia dewasa gitu kan, belum 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 ada 17 tahun. Jadi yang masih saya tuh kepengenan gitu ngelihat anak manja-manja sama saya. Terus saya juga memanjakan anak. Nah, kan itu kan nurani seorang ibu seperti itu. Nah, beda lagi nanti kalau anak itu udah 20 tahun ke atas, itu udah di masa dewasanya, dia udah punya dunianya sendiri. Tapi kalau anak lagi lucu-lucunya, lagi masa-masa kita butuh saling rangkul dan merangkul, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi wajar lah kalau sikap Ibu Ami itu kepengen banget jangan sampai dipisahkan sama anak-anaknya. Ya kan, kalaupun memang kalau mau bercerai, ya udah kan itu ada yang namanya hak asuh dan bisa saling banyaklah kan namanya rumah tangga yang udah bercerai. Misalkan hak asuhnya di ibu, tapi kan bapaknya masih bisa mengunjungi ataupun terbaliknya seperti itu. Jadi tidak ada yang ngerebut terus melarang untuk tidak ketemu, karena tidak ada yang namanya bekas anak, tidak ada namanya bekas bapak, tidak ada namanya bekas ibu gitu. Jadi jangan yang memang dipisahkan, dijauhkan dari darah dagingnya. Makanya ya semoga sih Ibu Ami bisa lah mendapatkan hak-haknya, hak-hak yang memang pantas harus dia dapatkan. Halo? Ya. Ya. Oh, saya mah nggak pernah kenal sama sekali dan emang nggak pernah ketemu. Baik, saya kan ya alhamdulillah gini-gini juga off air saya udah hampir seluruh Indonesia ya. Mau daerah mana sih saya nggak datengin. Mau dari Jawa sampai Papua tuh udah pernah saya datengin untuk show-show off air, ya kan. Terus di TV-TV juga alhamdulillah saya beberapa kali untuk bintang tamu program-program TV sampai sekarang masih dibutuhkan jasa saya untuk menjadi bintang tamu di program-program televisi nasional di Indonesia. Tapi selama saya show off air di ke seluruh daerah di Indonesia dan juga di TV-TV untuk on air jadi bintang tamu dan juga isi program-program acara, nggak pernah saya ketemu dia satu kali pun. Belum pernah ya sama sekali. Makanya saya bingung, kata orang kan pedangdut gitu kan. Soalnya kan dunia entertain tuh sempit ya Mbak. Pasti kita ketemunya dia lagi kalau memang dia laku. Bahasanya kalau memang dia laku untuk panggilan-panggilannya gitu loh. Karena saya tuh banyak ketemu-ketemu mau artis yang apa penyanyi-penyanyi yang junior nih yang baru-baru istilah kata tuh dia ikut-ikut ajang pencarian bakat. Tapi karena dia performnya bagus, penampilannya bagus, looknya juga bagus, suaranya bagus, ketemu-ketemu aja sih saya pasti di acara-acara, di event-event gitu. Pasti saya ketemu, apalagi yang senior. Misalnya junior nih yang baru
baru muncul aja tuh kalau memang dia laku ya untuk di calling-calling sama klien-klien itu pasti saya ketemu di event-event acara apapun pasti saya ketemu, apalagi yang senior-senior. Kalau ini sih saya yang TE ini nggak pernah ketemu. Ya, kalau aku sih intinya berbicara sebagai seorang ibu, ya semoga Ibu Emi yang memang seorang ibu mendapatkan hak-haknya, bisa mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Dan malah saya berharap sih kalau memang rumah tangganya masih bisa diperbaiki, ya mereka bisa bersatu kembali sebagai satu satu buah keluarga yang utuh, gitu kan. Tanpa ada pihak ketiga yang merusak hubungan rumah tangga mereka. Itu karena kan memang katanya kan udah 16 tahun ya kalau nggak salah rumah tangganya. Ya semoga bisa. Itu kan bukan bukan usia usia yang sedikit ya, usia yang udah belasan tahun gitu kan. Itu susah. Rumah tangga bisa sama seperti umurnya ya, semoga bisa rujuk lagi, bisa kembali lagi, dan tidak ada lagi yang namanya pihak ketiga atau pelakor di antara hubungan rumah tangga. Oke. Ya, makasih ya.